This isn't what we signed up for. I let myself believe we were making things better. But we're not. Man's aggression cannot be tempered, only quelled. We are here to save mankind. So many lives lost because I held back. No good comes from hero worship. We have hidden in the shadows long enough. We must stand up to this regime once and for all. Hello guys, balik lagi bersama admin Kogami. Di sini gue pengen ngejelasin fitur-fitur yang ada di game Injustice, terutama buat kalian-kalian yang bosen main game MOBA, game FPS, bolehlah. Nah, sebelum dimulai, gue pengen ngingetin jangan lupa like dan subscribe-nya karena gue butuh banget dukungan dari kalian. Nah, gue mulai dari fitur play dulu ya. Di play ini dimulai dengan level yang paling rendah, level 1 sampai yang paling sulit gitu. Jadi itu meningkat terus levelnya. Dan di sini juga di karakter hero ini adalah yang bakal kita lawan di akhir nanti setelah kita nyelesain itu semua. Setelah fitur play, kita akan ke collection. Gue bakal jelasin di collection ini ada karakter, ada upgrade, ada support card, ada gear card. Nah, di collection ini, di karakternya gue jelasin. Pertama, karakter ini ada, tiap karakternya itu punya 10 energi. Nah, kita klik dulu. Nah, di hero-nya ini ada di atas kanan itu support enhancement, itu kartu support, terus ada di bawahnya ada gear. Nah, di sini nih 1 2 dan ulti ini skill-nya. Dan di bawah kiri ini tuh spesialisasinya tuh. Aquaman can summon a soldier of Atlantis. Ini tiap karakter tuh beda-beda. Nah, setelah karakter, kita lihat di upgrade itu ada, ya ini apa, item-item buat di upgrade skill gitu loh. Upgrade skill ini. Nah, kalau kalian mau upgrade skill itu, kalau level 1 itu kita masih cuma dapat apa, satu doang ya, satu skill. Nah, gue kasih contoh itu, misal kita urutin dulu dari level. Nah, nih gue punya kartu baru, coba kita lihat dark side. Nah, kalau awal-awal lu main, lu cuman bisa dapet skill 1 doang. Nah, lu tingkatin terus levelnya. Nah, di level 5 lu dapat skill 2, di level 20 lu dapat ulti. Nah, support, karakter support ini dan gear ini, kalau karakter support itu bisa ya kita beli gitu ya. Kita dapetin tuh dari awal-awal bisa. Kalau gear di level 5, terus di sini promote ini buat naikin si karakternya, rank karakternya gitu. Setiap lu naikin, damage dan apa, healthnya itu bakal naik juga. Dan tentunya butuh duit yang banyak juga sih, tergantung kartunya. Gue mau jelasin sekarang ada tipe-tipe kartu ya. Kartunya itu ada yang bronze, silver, dan gold. Ini bronze nih, contohnya Solomon Grundy. Dia bronze. Kalau bronze itu keuntungannya apa? Kalian tuh promote-nya lebih murah. Tapi ya gitu, apa, kurang enak pas main, kurang enak. Di silver itu ya medium lah, standar naikinnya. Kalau di gold tuh mahal banget. Lumayan tuh 200.
contohnya lagi 157, ya lumayan lah, di atas 100 itu menurut gua lumayan. Darkseid itu 274, aduh. Setelah di upgrade kita beralih ke kartu support, itu ada yang tadi di atas kanan ya. Setelah itu gear card, nah ini gearnya ini kalian bisa pasang nih di setiap hero. Nah kalau di gear ini ada fitur shatter sama fuse. Fuse ini buat naikin rank dari itemnya nih. Lihat di kanan atas item itu ada plus 2, nah itu level 2 ya. Kalau yang di kiri itu bukan level nih, yang satu ini bukan level, cuman ini jumlah gue punya kartu, gue cuma punya satu gitu. Terus contohnya nih ya, ini gue punya 7, lihatnya dari number own itu 7, itu tadi letaknya di atas, lihat di atas kiri. Nah kalau shatter ini buat ngejual si kartu ini, dipecahin gitulah. Shatter tuh dipecah. Kalau lu pecah nih kartu, lu dapet gamenya nih. Masing-masing gearnya ini beda-beda ya. Dapetnya misal nih Black Ring. Kalau kita shatter dia dapet game biru sama game hijau gitu loh. Nah, setelah itu kita ke store. Store ini kita bisa beli karakternya secara manual ya. Apa ya maksudnya manual tuh, satu-satu gitu. Dan lebih mahal ya jatuhnya tuh. Dan 182 beli Wonder Woman Regime, Killing Joke pakai Alliance Credit sebesar 60 gitu. Ini pokoknya belinya tuh satu-satu. Promote ini fitur yang ngebuat lo bisa naikin level dari karakter lo. Support card, ini lo beli support card manual juga sama. Nah currency ini lo beli pakai duit gitu. Jadi ini yang kuning nih power card, terus yang biru ini metal ya, metal credit. Yang tadi ini power credit ya, bukan power card. Terus yang sebelahnya metal ini Alliance Credit nih di bawah. Terus di Buster Pack. Nah ini gue saranin banget buat kalian ya, kalau mau beli karakter gitu, mau nambah karakter, itu sebaiknya pakai Buster Pack saja nih. Walaupun random, dia setidaknya tuh lebih murah gitu. Buster Pack, misal kita beli Buster Pack Bronze ya, dapat karakter. Nah selain dapat karakter juga dapat support cardnya dan lebih murah jatuhnya menurut gua. Terus di gear locker ini lu dapat gear card secara random ya, walaupun random tuh sebenarnya masih berguna gitu. Terus ada challenge buster pack ini lu beli, lu dapat satu karakter gold dari challenge sebelumnya gitu. Challenge tuh apa sih? Nanti gue jelasin. Terus di sini ada metal pack. Ini masing-masingnya tuh beda ya. Ada 200, 400, 800 harganya. Nah, setiap packnya ini juga beda-beda nih dapatnya. Konten satu metal or satu gold karakter dan satu piece of gear. Kalau yang di 400 ini dapat satu metal or satu gold challenge karakter. Itu bukan satu gold karakter doang kayak tadi ya, ini gold challenge. Yang pastinya lebih nice lah daripada gold doang tuh, yang gold yang biasa. Terus dapat satu gear dan 5 XP augment. Lumayan lah. Terus yang 800 ini konten 1 sampai 2 metal karakter atau 1 gold MP karakter. Lumayan nih. Tambah 1 gear dan 1 bundle of XP augment. Wah, lumayan. Cuman gue saranin sih buat kalian ya, kalau kalian nih punya
metal 800 gitu misal. Kalian cukup beli ini aja dua. Karena apa? Karena lumayan kalian tuh bisa dapat dua karakter gitu. Kalau metal ultimate pack ini yang kuning, dia ini masih random. Satu atau dua gitu. Nah, terus ada Christmas pack. Ya di sini ya apa edisi dari apa? Tiap bulannya beda-beda sih. Scorpion Classic, lo bisa dapat Scorpion, karakter-karakter dari game apa namanya? Scorpion tuh metal apa ya? Lupa. Terus di sini ada karakter bundle dari ya ini beda-beda ya setiap seasonnya sih. Nah gitu aja. Terus kita beralih ke Survivor. Di Survivor tuh ada apa sih? Nah di Survivor kalian itu harus masang 3 karakter. Bebas mau karakter apa aja, asal bisa menang challenge gitu. Nah gitu. Kalau saran gue, mending kalian melihat yang dari yang paling berguna gitu, yang paling gede levelnya, yang paling bisa berkolaborasi antar karakter. Karena apa? Karena lawannya ini semakin gede ya, tingkat survivornya tuh semakin sulit gitu. Nah, nanti gue bahas Survivor di lain konten. Terus ada challenge. Kita ke challenge. Nah, challenge ini punya tingkat level yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 3 level ya. Nih, di sini gue ada di level expert. Ini level kedua. Nah, challenge ini punya 5 ya, 5 tantangan, 5 challenge. Nah, setiap lo nyelesain satu challenge nih, semua challenge gitu ya, lu bisa dapat hadiah yang beda-beda gitu, yang bisa lihat di kiri atas di reward tuh. Setiap lu nyelesain 2, lu dapat bronze booster pack, 3 15.000 power credit, 4 silver booster pack, 5 itu karakter yang tiap minggunya tuh bisa beda-beda gitu. Nah, challenge 1 itu apa? Butuh 1 energi. Challenge 2 butuh 1 energi juga. Challenge 3 dan 4 itu lu butuh 2 energi. Lalu challenge 5 lu butuh 3 energi setiap mainnya. Nah, challenge 1 sampai 5 ini juga butuhnya yang beda-beda gitu. Maksudnya ada syaratnya buat main ini challenge. Contoh nih, challenge 1 cuman bisa karakter yang bronze. Challenge 2 karakter cyborg tuh mesti ada di tim. Challenge 3 cuman bisa karakter yang bronze atau silver. Challenge 4 ya sama kayak di challenge 2, itu setiap musimnya beda-beda. Sama challenge 5 juga sama. Karakternya juga beda-beda setiap musim gitu. Lalu kita ke breakthrough. Breakthrough itu setiap satu hari tuh ganti ya. Contohnya nih sekarang kan lagi gold breakthrough. Gold itu ya cuman bisa karakter gold yang udah mencapai level 50 dan promosinya level 7 atau di atasnya. Maksudnya apa? Kalau kita upgrade karakter nih ya, contohnya nih Catwoman nih yang bronze, dia cuman sampai level 7 kan. Nah, ini nggak bisa lagi nih kan. Biasanya kan yang tadi kita lihat tuh ada promote ya di sini, ini nggak bisa tuh di promote. Kenapa? Nah, mesti main di sini dulu nih breakthrough ini buat naikin levelnya. Nah, setiap satu hari tuh ganti. Ini contohnya di kanan atas itu ada waktunya ya, kapan eventnya ini berakhir. Itu 2 jam lagi lah, sekitar 2 jam lagi. Itu berubah-ubah gitu. Sekarang gold. Bisa jadi nanti apa besok itu silver. Bisa lagi besoknya itu bronze gitu. Nah, gitu.
Nah, setiap tim ini yang main di breakthrough ini butuh 10 energi. Dan bisanya tuh cuman level 50 dan promosinya tuh level 7 atau di atasnya. Di sini tuh mentoknya itu levelnya sampai level 10 ya. Terus ada Phantom Zone. Nah, Phantom Zone ini berguna banget sih buat kalian nih menurut gua. Kalau masih pemula ya, kalian bisa trainee aja nih. Gua saranin trainee aja. Ya masih easy lah. Veteran nih ibarat kata ya moderate. Ya. Terus yang elite tuh yang udah hard gitu. Nah, ini kebetulan gua mainin yang hard. Jadi kalau kalian milih, ini kalian tuh dapat apa namanya? Syarat buat dapetin, buat nyelesain, buat accomplish ini misi gitu. Ini misi ya. Jadi nih di karakter, coba kita lihat tiket woman. Bawahnya tuh ada 610 sampai 1500. Nah, kalian tuh mesti ngumpulin 1500 dari poin ini. Supaya apa? Supaya bisa ngelawan karakter Catwoman dan kita bisa dapat hadiah nih, hadiahnya rewards. Itu ada 25 sampai 50 metal, 250 sampai 500 Valerium alloy. Nah, di setiap levelnya juga hadiahnya beda ya. Tuh. Tapi di sini juga ada rekomendasi statusnya buat menyelesaikan ini misi gitu. Nih, misal minimal damage 4000 sampai minimal health-nya 6000. Gear score 55 sampai 75 gitu. Ini yang veteran, yang elite. Nah, kalian tuh bisa nyelesain ini sampai 5 kali gitu. Ini bisa dilihat di yang kanan ya. Itu ada game kan tuh. 1 2 3 4 5. Yang 5 ini belum gua selesain. Nah, ada di sini juga ada rewardnya nih di yang apa namanya bentuk dari diamond ini. Kalau nanti kalian udah nyelesain bisa dapat karakter-karakter kayak gini nih, Batman Ninja, Batman Ninja Nightwing, Batman Ninja Catwoman dan lain-lain tuh. Nah, selanjutnya itu online battle. Ini gue sering banget nih main di online battle. Karena apa? Karena hadiahnya lumayan. Bentar. Nah, di sini ada fiturnya fan opening, bonus mission, leaderboards, dan season reward. Kita pertama lihat itu di season reward ya. Season reward ini setiap seasonnya tuh beda-beda hadiahnya. Lumayan nih, peringkat 1 dapat segitu, peringkat 2, peringkat 3, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, ya lumayan lah. Nah, terus tuh apa namanya, di leaderboard ini ya peringkat lah seperti biasa, kayak di Mobile Legends juga ada peringkat dari playernya di seluruh dunia. Ini gue di sini ada di 1% ya. 1% itu dari yang peringkat 1 sampai ke akhir dari batas antara 1% sama 2% gitu. Top 2% mulai dari apa? Peringkat 483. Ini tuh di apa? Di leaderboard ini ada rank, ada player profile dan battle rating. Kita juga bisa lihat season apa? Keseluruhan season kita tuh ada di mana gitu. Cuman ini enggak ngaruh-ngaruh banget sih. Ini kita bisa ngelihat nih lah season. Tuh gimana? Ini dua season yang sebelumnya. Dan yang 3 dan sebagainya. Terus selanjutnya tuh ada bonus ya. Bonus ini setiap harinya tuh ke refresh gitu. Jadi setiap kalian udah nyelesain, besoknya ada lagi gitu. Nah, ini yang satu nih belum gua selesain ya. Nah, kalau kalian mau main, kalian pilih timnya dulu. Jangan lupa. Gua saranin tuh pilih timnya itu yang levelnya gede
atau yang tipenya sama gitu. Nih misal Batgirl, Catwoman sama Arkham Knight ini kan dia sama ya, sama-sama Arkham Knight nih. Setiap karakter yang sama nih ininya apa jenis itunya ya, karakternya. Spesialnya tuh juga saling menguntungkan gitu. Misal ada karakter Arkham di sini, Arkham Knight di sini bisa diselamatin kalau ada Batgirl. Terus di sini Catwoman ya lumayan lah tuh. Setiap ada karakter Arkham dia damage-nya nambah gede gitu-gitulah. Lumayan. Terus di sini ada find opponent. Ini kita bisa apa nentuin, kita bisa milih kita mau main di mana. Di sini ada quick battle, itu cuman bisa ya satu match doang. Standard battle tuh 3 match, epic battle tuh 5 match, dan ultimate battle 7 match. Setiap apa tipenya ini juga punya apa bonusnya itu juga beda-beda ya. Tuh lihat bintangnya, lihat dari bintangnya. Ya tuh lumayan lah bonusnya. Tapi tingkat kesulitannya juga lumayan. Setiap apa setiap matchnya itu makin ke atas tuh makin susah gitu. Nah, kalau kalian mau main di sini, kalian butuh 2 energi setiap karakternya. Jadi dari 10 tuh bisa 5 lah, kalian bisa main 5 kali. Nah, kalau yang Ultimate Battle tadi gimana tuh? Kan 7. Nah, yang Ultimate Battle itu kalian bisa nambah refill energi. Nah, setiap seasonnya tuh berapa kali sih gitu. Setiap season itu gantinya ya 7 hari. Jadi pas banget nih buat kalian yang pengen main game selain game MOBA atau selain game FPS ya, kayak Mobile Legends, kayak PUBG dan sebagainya ya. Ya lumayan lah 7 hari aja main coba. Nah, gitu aja sih dari gue. Superman Beli Pepaya, please like, share dan subscribe ya.